dalam Pak, di dalam tadi. Pasal penutupan tempat usaha Holy Wing ini dikarenakan yang pertama adalah tempat usaha ini belum memiliki dokumen, kelengkapan dokumen, persyaratan, dan ketentuan perizinan yang semestinya. Yang kedua, karena terjadinya pelanggaran atas kegiatan operasional yang tidak sesuai dengan dokumen perizinan yang ini. Kemudian yang ketiga, telah diterbitkannya surat rekomendasi pencabutan atas izin usaha oleh dinas DPM PTSP. Dan yang keempat adalah permohonan penutupan tempat usaha yang diajukan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi dan Kreatif kepada Kepala Satpol PP. Berkaitan sama kasus viral yang mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ya, sampai itu sekalian ya teman-teman media.